Mamanginang, selamat pagi tuhita saluhutna. Di manogoton jaloot tama majaha hatani debata totong mahita di bagasan hai pason maridde mahita. Martangiang mahita. Mulia tema ale Tuhan di asini roham, totong mangaramu ti daging dohot tod dinami. Mulia tema Tuhan, pomadongan nami, margogo maddalani ngoluon. Hatami sulu di bagasan pardalanan nami, asa margogo hami ale Tuhan, majalo saluhut nading ganding ulu nami. Mulia tema diho. Amin. Amang inang hatani dewata dihita di hari Sabtu, tanggal 10 November 2022, tersurat di Joel 2 ayat 27. Songonon mahatani dewata, daddaumu nama disipa buah ahu di tonga-tongani Israel, jala ahu Jehovah dewata munai, jaladang adong dukkon niau, jaladang betarurak bangsokku, rodisa leling-leling na. Kamu akan mengetahui bahwa aku ini ada di antara orang Israel. Dan bahwa aku ini Tuhan Allahmu dan tidak ada yang lain. Dan umatku tidak akan menjadi malu lagi untuk selama-lamanya. Tuhan kita itu penolong yang abadi. Tuhan kita itu sanggup memulihkan hidup kita. Tuhan kita itu tidak mau mempermalukan setiap anaknya dalam setiap pergumulan hidupnya. Maka Tuhan jelas menopang hidup kita. Tuhan mengetahui bagaimana keadaan hidup kita ini. Tuhan mengetahui bahwa Dia melihat apa yang kita kerjakan. Dan Tuhan membantu kita. Tuhan memulihkan kita. Tuhan menguatkan kita. Dia menopang kita. Dia membebaskan kita. Dia tahu pergumulan kita. Dia tahu beban hidup kita, maka Dia membantu kita, membebaskan kita, menolong kita. Dan Dia tidak mau mempermalukan kita. Karena apa? Karena kita adalah ciptaannya. Oleh karena itu, kita harus melihat kebaikan Tuhan itu. Kebaikan Tuhan itu terjamin kepada orang percaya. Maka orang percaya itu tidak akan dipermalukan. Percayalah itu. Ketika kita mau memohon kepada Tuhan. Tuhan, jangan permalukan aku. Tuhan, bantu aku. Tuhan, tolong aku.
Tuhan sembuhkan aku, Tuhan topang aku, maka Tuhan akan bekerja dengan sendirinya menolong dan membantu kita. Oleh karena itu Bapak Ibu, tetaplah percaya, tetaplah mengenal kasih Tuhan itu, karena Dia Maha Penolong untuk selama-lamanya. Amin. Kita berdoa. Mauliate ma ale Tuhan diasini roham, mangaramuti hami di bagasan ngolu nami. Homadongan nami mardalan di bagasan ngoluon. Margogo marpakirimon di urupi ho hami madalani ngolu nami. Tuho mau pasatami saluhut ngolu nami. Mangasahon guarni anakmu Tuhan Yesus Kristus martangia kami Tuho. Amin. Bapak Ibu, terima kasih sudah menerima renungan pagi hari ini. Kita sehat, kita semangat di dalam Tuhan. Horas, shalom.